Mbah niki wonten sedikit rezeki saking hamba Allah, mugi-mugi barokah bermanfaat saking jenengan. Oh, nanggur aja malah sing mati kuwate iki. Iki kendungane mawon. Heeh. Kale. Niki wonten sedikit malih damel tumbas pedesan. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di vlog saya Sobun Deso ya. Oke ya, Sobun Deso. Di video kali ini saya berada di Dusun Kali Gambang, tepatnya di Waru Siji, Kecamatan Pangrujo, Desa Pangrujo, Kabupaten Blitar ya. Di sini saya mendapat amanah dari Sukeber, sahabat Deso, hamba Allah, disuruh ngantarkan ini ya amanahnya ke Simbok Tanem. Dan mudah-mudahan hamba Allah dimudahkan segala urusannya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang jadi niat dan tujuan panjenengan diijabahi oleh pangeran. Oke, langsung saja ya, kita ke rumah buat tanamnya. Dan buat sahabat desa dimanapun Anda berada, ojo lali dukungane, like, komen, share, subscribe ya. Dukun desa dari Blitar Selatan. Dan nenek tanam ini hidup sendirian ya. Ini rumahnya. Mudah-mudahan wong enak, Lur. Dan wong. Oh, enak tenang. Nggih. Lah iki napa lindunginan e? Lindur dapok ora? Pun iki pun dapok, mboten bahaya to. Kok mboten dibongkar pindah. Wah ini udah patah. Jarang asal? Burung ya rubar kasih suro. Oh kasih suro. Ini udah patah lor. Kalau buatin bayang ya. Mentasi bar kasih suro. Oh gengges. Mbah niki wonten sedikit rezeki saking hamba Allah, mugi-mugi barokah bermanfaat saking jenengan. Oh, nanggur aja malah sing mati kuwate iki. Nggih, kendungane mawon. Heeh. Kali ya. Niki wonten sedikit malih damel tumbas pedesan. Matur nuwun. Matur nuwun beres sing kuwasa, muga-muga kasih gampang lan nyelek. Amin, nggih kendungane mawon, Mbah. Hati-hati lan dhuwurmu. Jenengan ala. Nggih, pentungane. Iki pun nyuwante nggih. Nyante, Mas. Wong wis pun ngopi. Tapi nek ngombe kopi lho, Mbak. Lah siap, Mbak? Yo iya. Rutin bae. Nggih, nggih. Dan nenek tanam ini hidup sendirian di sini, Lur. Anake rabine ada-ada. Niku wae. Dan di depan rumah nenek tanam ini kebun kelapa lor. Lihat view ini kecetakan dan desa view ini luar biasa banget. Bapakmu bisa di syuting kelamben agak kelamben karena aku ngomong lo kok ya ada jadi lebih enak karena cici ngomong terus no lebih canggih pun
Pak nggih sampun ngoten mawon kula tak nyuwun pamit nggih. Iya. Mugi pendongane mawon. Heeh. Muga-muga cekamen kaya. Amin nggih. Dene arahane apa-apa. Nggih sampun mbah nuwun monggo. Tunggak nawet urip nggih. Nggih. Dan inilah rumah nenek tanam ya. Iki jane wis bahaya lur. Tapi lek dereng bar suram mboten asal dibongkar nggih. Mari nggih winginane mbah lanang nggih sing ninggal. Niki impun dugi pendak pindah dereng. Tasik. Oh nembe bar 1C. Oh iki lur cek bar 1C ngare iku oleh dibongkar lek ugung bar sasi suro adate Jawa. Dadi entosi bar suro nggih bongkare niki. Oh nggih nggih. Wah, lai bahaya lur. Sepatah. Oh nggih nggih. Nggih sampun Mbah, monggo. Nggih. Ini rumah nenek tanam ya, Lur. WhatsApp desa dimanapun Anda berada, jalali dukungannya, like, komen, share, subscribe. YouTuber desa, YouTuber pemula dari Blitar Selatan. Dan buat sahabat desa dimanapun Anda berada, tak henti-hentinya saya mengucapkan matur suwun sangat ya. Tanpa kalian aku enggak ada apa-apanya dan enggak ada artinya ya. Dukung terus channel ini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju dan berkembang dan bisa menyuguhkan konten-konten pedesaannya, kearifan lokal serta kegiatan sosial di daerah pedesaan kami lur. Karena ya kayak inilah keadaan pedesaan, ini realita hidup di desa. Dan ini ada nenek hidup sendirian di sini, ada nenek tanam. Dan ini keadaan rumahnya, ini motornya itu motor nenek lur. Wong sore iku, wong ditep. Oke ya sahabat desa. Itu dulu videonya, disambung di konten-konten selanjutnya. Terus buat hamba Allah, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih banget ya. Dan alhamdulillah saya baru bisa menyampaikan amanah ini karena yes, giliran lor. Banyak banget yang ini ya, saya mendapat amanah. Alhamdulillah saya bisa apa ya, memberikan amanah panjenengan. Tapi giliran satu persatu. Mudah-mudahan barokah bagi jenengan, barokah bagi saya, dan barokah bagi sang penerima. Dan mudah-mudahan opo sing dadi niat panjenengan bisa diijabahi oleh pangeran. Buat sahabat desa, saya apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dulu videonya, disambung di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.